Okay, last week kita dah masuk sikit lah predictable semua ni. Conductor, solid state material. Sambung pada bahagian ni lah, solid state material. Di sini lah. Okay. So, minggu lepas kita dah belajar sikit lah solid state material. Kita belajar semiconductor, konduktor dan juga insulator. So untuk minggu ni sambung lagi lah, kita sambung dalam satu topik yang sama lah. Okay. Last sampai sini sahaja minggu lepas lah. Betul lah, sampai kita belajar ada beberapa kelas untuk compound, iaitu binary, ternary dan quaternary. Minggu ni kita sambung lagi lah. Okay, yang ni untuk hari ni kita akan masuk pada bahagian different type of solid ni. Ini dah masuk bahagian-bahagian yang agak ada apa, bahagian-bahagian yang melibatkan pengiraan yang kita akan belajar hari ni. Alright, so untuk different type of solid, tiga jenis, kita ada tiga jenis. Kita punya basic, basic type. Kita pecahkan kepada amorphous, polycrystal dan juga single crystal. Ini tiga jenis solid lah. Maksudnya jenis bahan yang pejal lah, solid. Jadi kalau kamu tengok daripada tiga jenis ni, kita pecahkan mengikut sifat dia. Jadi dia punya sifat. Characterized by size and order region within material. Jadi dari segi size, dari segi dia punya kawasan dia. Kawasan bagi setiap struktur tu lah. Kita tengok amorphous dulu lah. Then amorphous lah. Amorphous, little or no order. Order with a few atomic or molecular dimension. Ini bagi sifat bagi amorphous punya material lah. Kita ada amorphous, polycrystal dan juga single crystal. So kamu kena kenal pastilah between three type ni, boleh bezakan mana yang kata amorphous, mana kata polycrystal dengan single crystal. Kita tengok dululah yang ni, dia bagi definisi ringkas bagi setiap jenis ni. Amorphous, kalau kamu tengok tak ada ni, dia tak ada aturan lah. So the atom pun ada susunan tertentu, dia just randomly lah, randomly tersusun dalam dia punya struktur. Okay, polycrystal, high degree of order within a limited region which vary in size and orientation to each other. Jadi kalau polycrystal ni dia ada juga dalam susunan dalam satu region lah. Okay, nanti kita tengok gambar dan kamu faham. Okay, dia ada tu susunan yang tersusun dalam region yang terhad lah. Alright, kalau single crystal, high degree of order through out the entire volume of the material. Jadi kalau single crystal, yeah, material dia dari segi susunan atom adalah tersusun pada keseluruhan struktur tu ya. Yeah. So, kita tengok gambar yang ada ni adalah gambar yang melibatkan amorphous, polycrystal dengan single crystal. Kamu tengok daripada gambar ni, sebab kamu faham lah ya. Kamu tengok susunan atomic untuk amorphous, actually adalah random lah. Dia tak ada region tertentu. Okay. Kalau polycrystal, dia ada small region lah. Kamu boleh nampak. Ada certain region yang dibahagikan pada beberapa region. Okay, tapi dalam setiap region tu, susunan dia mengikut orientasi yang khusus lah. Cuma dia tak mengikut orientasi di antara apa region tu sendiri. Kalau tengok susunan region tu, boleh jadi arah yang berbeza untuk susunan atom. Okay, ini polikristal lah. Yang ketiga adalah single crystal. Okay, single crystal ni kalau tengok semua susunan atom dia dalam satu arah yang sama lah. Actually untuk entire structure, keseluruhan structure. Semua atom
tersusun dengan rapi lah dalam dia punya boundaries keseluruhan keseluruhan struktur. Okay, so make sure kamu boleh bezakan dia punya type of solid ni based on actually dia punya order of orientation jugalah. Okay, so untuk polycrystal kita banyak tekankan polycrystal untuk subjek ni ya. Kalau kamu tengok polycrystal material bahan yang berasaskan polycrystal lah. Most crystalline solid are composed of many small crystal or grain term as a polycrystal. During solidification of polycrystal solid, the crystallization may start at the various nuclei with random crystallographic orientation. Upon solidification, grain or of irregular shape may form. Structure will have grain boundaries that could be seen under microscope. Ini dia punya proses pembentukan bahan polikristal lah. Dia punya proses actually akan membentuk terbangi grain ataupun shape yang berbeza lah, irregular, maksudnya shape yang bukan dalam satu shape lah. Okay, ada beberapa shape yang di, terbentuk daripada bahan polikristal lah. So the structure will have grain boundaries, maksudnya region bagi polycrystal material ni kita boleh tengok mikroskop, boleh view pula, maksudnya boleh view, boleh monitor. Bila kamu tengok pakai mikroskop, kita boleh nampak dia punya actually kita panggil sebagai grain boundaries lah. Okay, untuk crystalline material lah, so kalau kamu tengok dari segi atom actually pack in periodic lah, 3D array, kita panggil 3D array. So crystalline material boleh jadi metal, ceramic, polymer. Kalau non crystalline material, atom have no periodic packing. Okay, for the complex structure, rapid cooling. Kalau amorphous, non-crystalline. So, dia dua kategori untuk crystalline material. Satu crystalline, satu lagi non-crystalline base. Okay. So, make sure kamu boleh bezakan. Kalau non-crystalline tu, dia tak ada periodic packing. Maksud dia tak ada susunan struktur yang berkala lah. Maksud berkala ni kamu tengok daripada gambar rajah yang ada. Okay, so yang ni kalau aku tengok ni refer kepada crystalline lah. So this one is non-crystalline lah. So yang tadi kita ada belajar amorphous juga lah. Amorphous ni untuk non-crystalline. Belajar amorphous, polycrystal dan juga single crystal lah. Okay, so yang ni contoh yang diberi adalah silicon dioxide lah. Even dalam silicon dioxide pun kita ada dua kategori juga untuk crystalline dengan non-crystalline. So dia susunan dia punya atomic, ada yang secara periodic. Yang ni kalau kamu tengok susun secara periodic mana ni, maksud dia ada struktur yang sama kan. Misalnya ni kamu tengok in between punya struktur atom tu secara berkala lah, maksud dia berulang. Kalau yang ni kamu tengok dia punya struktur tak berulang lah, dia secara rawak lah, complex structure. Okay, no periodic packing untuk amorphous. Right. Okay, so ini proses pembentukan lah untuk solid daripada stage 1 sampai stage 4 lah. Daripada peringkat awal, stage 1,
stage 2, stage 3 dan stage 4 ini untuk green boundaries, pembentukan proses green boundaries yang tadi. Okey. Bagaimana proses region tu terbentuklah. So atom tu untuk yang polycrystal, jadi dia ada sesenan atom dalam kumpulan yang berbeza lah. Maksud dia ikut ikut boundary. So kalau kita tengok ni dalam boundary yang berbeza ni, so dia punya atomic dia, okay, yang ni lah. Okay, contoh yang yang bawah ni refer kepada pada ini. Tengok dari segi orientation pun nampak beza lah. Okay. Nampak dia punya susunan atomic. Dia cuma periodic dalam region lah. Dalam region yang tertentu lah. Maksudnya ikut region masing-masing. Okay. Okay, seterusnya space lattice lah. Okay, dalam bahasa Melayu kita panggil kekisi ruang. Kekisi ruang. Tak pasti kamu dah biasa dengar tak term kekisi ruang ni sebelum ni. Saya rasa kamu dah belajar dah basic ni dalam material science. Ini, yang ni kamu guna pakai balik lah. Unit cell semua ni. Pernah dengar tak ni? Lattice, lattice point, unit cell dalam subjek Puan Hamzan dulu. Ada tak benda ni? Ada. Tak ada. Tak ada sahaja. Tak ada apa. Tak ada, tak ada. Alright. So, kekisi ruang untuk space lattice actually regular geometric periodic periodicity in atomic arrangement. Ini adalah geometric asasnya dalam atomic. Mana-mana atomic punya susunan lah. Maksud dia dalam susunan atom, dia ada susunan secara geometrik. Dan ada term-term yang kita guna pakai actually dalam dalam crystal structure ni. Okay, yang ni lattice. Lattice dalam bahasa Melayu kita panggil kekisi. Kekisi. K-E-K-I-S-I. Kekisi ya. Okay, three dimensional 3D periodic arrangement of atom. Ini yang ni merujuk kepada atom yang tersusun secara berkala lah. Kita panggil sebagai lattice group of atom in crystal. This one is lattice lah. Okay, yang yang kedua adalah lattice point, titik kekisi ya. A particular atomic array shown by dot. Dia ada perwakilan yang kita pakai actually dalam gambar rajah untuk menunjukkan titik kekisi. Okay. Yang ni diwakilkan melalui titik lah ataupun dot lah. This dot are separate, translate in certain direction and dimension. So dalam tu pula ada ada direction dan juga dimension. Jadi so, lattice point ni mengandungi arah dan juga dimensi lah. Okey, yang ketiga adalah unit cell. Unit cell ni kamu akan jumpa banyak dalam subjek saya. Unit cell. So kamu kena jelas apa itu unit cell. Okey, small volume of crystal that can be used to reproduce the entire signal. Dia mewakili satu satu struktur. Dia panggil small volume of of crystal that can be used to reproduce the entire crystal. Mungkin satu struktur kristal lah. Jika satu satu unit cell. Maksudnya dalam satu unit cell tu kamu kena tahu apa yang ada lah dalam unit cell. Kita tengok gambar nanti kamu mudah faham sikit. Okay. Okay, so untuk untuk lattice point lah. Okay, so yang ni lattice point. Tadi kita kata wakilkan titik ke sini melalui gambar rajah titik lah. Actually yang ni dot. Dalam dot ni tadi
ada dimensi lah, maksudnya ada direction dan juga dimensi untuk single crystal lattice. Yang ni untuk two dimensional represent of single crystal lattice, two dimensional representation of single crystal lattice with various possible unit cell. Okay, so yang ni ada unit cell lah. Kamu tengok contoh gambar rajah yang ada ni mewakili unit cell yang berbeza. Unit cell ni ada banyak jenis lah, tapi kita akan belajar yang basic je. Okay, ada beberapa various possible, maksud dia ke barang kalian untuk membentuk satu unit sel lah. Okay, ini bagi satu unit sel. Okay, boleh jadi bentuk dia tak sama lah. Kamu akan belajar Brevis lattice punya unit sel ni. Kita akan ambil tiga unit sel yang asal lah. Simple cubic, body center cubic dengan face center cubic ni untuk kamu belajar. Alright. Okay, seterusnya adalah primitive cell dan juga lattice vector. So term-term ni kamu kena alert lah, kena tahu lah. Sebab dalam soalan-soalan yang basic, actually dia akan tanya contoh macam definition of premises, primitive cell, definition of lattice vector. Tapi yang tadi tu semua tu kamu kena alert dari segi definisi. Maksudnya kena tahulah nak jawab ni dari segi definisi ataupun maksud bagi setiap term yang kita guna pakai dalam chapter 2 ni kamu kena alert. Okay, so kita tengok primitive cell lah. Primitive cell, the smallest unit cell that can be repeat to form the lattice. Maksud dia unit cell yang paling kecil. Kita ambil kira satu unit cell saja tu untuk membentuk kekisi. Actually unit cell ni dia akan berulang lah. Dia berulang, maksud dia repeated punya form, bentuk yang berulang-ulang daripada satu unit cell. Kalau kamu gabungkan semua unit cell yang ada di dalam struktur, dia akan membentuk kekisi lah. Okay, yang kedua adalah lattice vector. Lattice vector ataupun vector kekisi ya. Vector kekisi. Every equivalent lattice point in three-dimensional 3D crystal can be found by using vector. Jadi yang ni adalah vector punya formula lah kalau kamu tengok ni. Ini adalah vector punya formula. Okay, mewakili vector punya formula lah. Yang mana dia bagi ini example dia lah. Maksud dia R sama dengan PA tambah QB tambah SC. Okay, yang mana P, Q dan S adalah integer lah. Ataupun nilai lah. Yang ni mewakili lattice vector. Okay. Alright. Yang gambar yang kamu tengok ni adalah contoh bagi 3D unit cell. Okay, kita akan banyak melukis unit cell nanti. Jadi kamu kena tahu macam mana nak lukis unit cell yang ada lah. Okay, yang ni mewakili satu unit cell. Jadi basic bagi satu unit cell ni kamu kena tahu lukis dia punya kotak ni lah. So dia mewakili satu unit cell untuk unit cell kita draw dalam 3D unit cell. Okay, seterusnya adalah basic crystal structure. Okay, yang ni yang kita nak belajar struktur bagi crystal. Tapi kita ambil yang asas saja. Untuk struktur asas kita belajar tiga jenis. Simple cubic, body center cubic dengan face center cubic lah. Yang ni kamu dah pernah belajar dulu. So yang ni kamu boleh refresh balik apa yang kamu dah belajar. Maksud kita akan guna pakai balik.
sub topik yang kamu dah belajar semasa sign bahan dulu ah, saya lepas lah. Baik, untuk 3D lattice, the easiest 3D lattice to work with a simple cubic lattice. Yang ni adalah simple cubic lah. Jadi simple cubic lattice. Untuk memudahkan kamu, kamu akan draw based on simple cubic lattice, okay, which has lattice point on all corner of the cube. Maksudnya kalau simple cubic which has lattice point on all corner of the cube, kamu kena lukis kotak 3D yang tadi dan ada semua lattice point pada hujung cube lah. Okay, the cubic isometric crystal system is characterized by its total symmetry. By its total symmetry ya. Jadi yang ni keseluruhan simetri lah. Okay, kita pakai isometric punya cubic crystal. It has three crystallographic axes that are all perpendicular to each other and equal in length. So, kamu punya kotak tu actually adalah perpendicular dan juga dari segi length ni sama panjang. Length ni sama panjang. Maksudnya kamu tak boleh lukis kotak yang tak sama panjang lah. Maksudnya segi empat tepat. Okay. The cubic system has one lattice point on each of cube four corner. Okay, mesti ada. Mesti ada, setiap corner mesti ada one lattice point. Every corner lah, every corner ada lattice point lah. Okay, yang ni ada adalah unit cell configuration. Mau kena refresh balik lah yang sebelum ni kita dah belajar. Kamu dah belajar lah, cuba nak kena refresh balik. Okay, untuk unit cell configuration, actually kamu kena bezakan lah in between simple cubic. Okay, yang ni simple cubic. Dia ada body center cubic dengan face center cubic. Tiga jenis. Okay, dari segi contoh-contoh ataupun calculation part, normally kita akan refer kepada tiga jenis asas ni. Okay, simple cubic, body center cubic dengan face center cubic. Okay, kita tengok configuration bagi simple cubic. Atom at each corner of the cubic lattice. Maksudnya atom pada setiap bahagian sisi. Okay. Cubic lattice kena ada atom lah. Maksudnya yang tadi dot tadi. Dia punya lattice. Kena lukis pada setiap corner. Each atom has six nearest neighbor atom. Maksudnya pada setiap atom dia ada enam lah atom yang berdekatan. Nearest neighbor atom. So dia yang berdekatan dengan dia ada 6 biji atom lah. Okay. So yang kedua adalah body center cubic lah. Kamu kena tahu juga term dia lah. Kalau simple cubic kita panggil kita guna SC. Body center cubic BCC. Kalau face center cubic adalah FCC ya. So untuk body center cubic kita ada 8 corner atom. Okay. Kalau kamu tengok corner total ada 8. Okay, 8 corner atom. And atom is located at the center of the cube. Dan ada satu atom yang terletak di pusat cube. So yang ni 8 corner atom campur dengan satu atom pada pusat cube lah. Okay. So each atom have 8 nearest neighbor atom. So kalau kamu tengok bertambah bilangan dia punya atom yang berhampiran ya. Tadi 6 simple cubic, sekarang body center cubic dah ada 8. Okay. Nearest neighbor atom ni maksud dia berapa banyak atom yang ada di sekeliling dia. Okay. Kalau tengok body center cubic punya sifat dia ada 8 lah. 8 nearest neighbor atom lah. Okay. Yang ketiga adalah face center cubic.
one atom at each of 6 qubit phase in addition to the 8 corner atom. Sama juga, masih ada 8 corner atom tambahan 1 atom pada setiap permukaan. Sebab tu kita panggil phase center cubic. Maksud dia setiap permukaan bagi cubic tu ada 1 atom. Kita ada 6 cubic phase. Mewakili 6 permukaan cubic lah. Lagi tengok gambar ni kamu faham lah. Okay. Each atom has 12 nearest double atom. So kita ada 12 lah. 12. Yang ni 8. Kalau simple cubic kita ada 6. So make sure kamu tahu lah configuration ni. Soalan ni kadang-kadang ditanya juga lah dalam test, dalam final. Kamu kena state semua konfigurasi ni. Kena bagilah simple cubic apa dia. So kena bagi yang ni. Okay, body center cubic kena jawab yang ni. Dan phase center cubic pun kena bagi yang ni lah. Okay. Contoh soalan yang mungkin ditanya lah dalam test ataupun dalam final lah. Okay, next. Okay, brevise lattice. Okay, kekisi brevise. Okay, brevise lattice. The symmetry of crystal can be more complicated than the symmetry of the lattice. Maksud dia simetri bagi kristal sendiri adalah celik, adalah complicated lah. Kamu tengok cuma yang basic saja. Actually Brevise lattice ni ada 14 semua. Okay, kita tak belajar yang yang bahagian-bahagian unit cell yang kompleks lah. Okay, yang kompleks ni mungkin kamu boleh study sendiri lah nanti ya. Okay, untuk Brevise lattice, point do not necessary corresponding to real atomic site in crystal. Brevise lattice point may be used to represent group of many atoms of real crystal. This means more ways of arranging atom in crystal lattice. Kita tengok contoh bagi Brevise lattice. Okay, ini ada 14. Crystal structure actually ada 14 jenis untuk Brevise lattice. Okay, ni 40 ya. 40 Brevise lattice. Kita ada triclinic, kita ada monoclinic, autorhombic, okay, rhombohedral, tetragonal, hexagonal dan juga cubic. Okay, yang ni yang kita belajar. Kita belajar isometriknya. Yang lain ni kamu tak belajar. Nak belajar ni, yang ni lebih mendalam lah. Jadi, dari segi dia punya atomic arrangement dia lebih mendalam. Sudut besongan dia pun berbeza lah. Okay, dengan isometric. Kamu cuma refer pada isometric. Okay, untuk simple cubic, body center cubic dan juga phase center cubic. So, kalau kamu tengok daripada gambaran ni, ini lebih mudah. Lebih mudah untuk kita faham lah. Okay. Yang ni kamu boleh study sendiri lah kalau kamu nak belajar dengan detail. Hexagonal, tetragonal, rhombohedral semua ni, autorhombic. Yang ni saya tak cover dalam syllabus. At least kamu tahu ada 14 jenis. Yang ni tak ada penekanan dalam subjek kita. Triclinic, monoclinic, autorhombic semua ni tak ada lah. Okay, kamu refer dekat ni je. Refer dekat isometric saja, isometric saja. Okay, so actually dia punya susunan adalah based on unit cell configuration dengan atomic arrangement lah. Maksud dia atomic arrangement yang menentukan kita punya Brevise lattice. Okay, four type of unit cell. Actually singkatan yang ni kita pakai lah. P untuk primitive. Okay, I untuk body center. F untuk phase center. C untuk side center. Okay, seven crystal system.
Yang ni mewakili 14 lah. Tapi ada 7 kumpulan lah. 7 kumpulan. So dia semua total kumpulan yang ada ni ada 7. Okay. Okay, so ini yang kamu akan belajar lah. Belum ni dah belajar kan? Dah biasa jumpa benda ni. Siap. Kamu tak terkejut sangatlah dengan benda ni sebab dah pernah nampak, dah pernah belajar. Okay, yang ni three brevis latis yang kita akan belajar. Kena tahulah, yang ni kena tahu dengan jelas unit cell configuration untuk ketiga-tiga ni. Okay, simple cubic macam mana? Face center cubic, body center cubic. Okay, tadi ada unit cell configuration dah bagi penerangan. Kalau simple cubic ada 8 corner atom kan? Kita ada 8 corner atom. Maksudnya kamu lukis unit cell. Unit cell ni kotak-kotak persegi ni lah. Lukis dalam bentuk 3D punya kotak kan? Lepas tu tandakan dengan dot pada setiap corner atom. Corner unit cell ni lah kamu lukis. Kalau tengok corner atom semua total ada 8 betul lah. Total ada 8. Ini adalah simple cubic. SC. Okay, center cubic kan. Ini adalah struktur yang fake. Tak berubah lah. Bila sebut simple cubic kamu kena faham. This one ada 8. 8 corner atom. Okay. 8 corner atom. Tadi nearest neighbor atom ada 6. Okay. Maksud dia nearest neighbor atom ni. Maksud dia atom ni ada 6 biji atom yang berhampiran dengan dia lah. Maka clear lah. Okay. Yang kedua adalah face center cubic. Face center cubic ataupun FCC lah. FCC mewakili 8 corner atom. Maksudnya kita ada 8 corner atom juga. Yang warna merah ni untuk corner atom. Dan juga 6 atom pada bahagian face dia. Permukaan. Maksudnya mewakili permukaan ni lah. Permukaan ni, depan ni ada 1 atom. Permukaan sisi ada 1 atom. Atas ada 1 atom. Kat tengah ni lah. Atom kat tengah lah. Maksudnya permukaan ni, yang depan ni dekat tengah. Okay. Tepi ni dekat tengah dia. Every cubic face. Okay. Every cubic face lah. Ni boleh faham lah. Maksudnya setiap satah ada 1 atom. So total kalau kita tengok unit cell ni kita ada 6 permukaan lah. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. So total ada 6. 6 face center atom. Maksud dia atom di permukaan. Atom di permukaan lah. Ada 6. Campur dengan 8 atom di corner. Okey, yang ketiga body center cubic BCC yang ni BCC. BCC ni mudah sikit. Kita ada 8 corner atom. Ni semua corner atom lah. Total ada 8 campur 1 dekat tengah. Dekat tengah lah maksudnya kamu silang hujung ke hujung ada 1 dekat tengah. Okey, ada 1 atom kat tengah. Dalam unit cell tu sendiri ada 1 atom di pusat dia. Jadi pusat. Pusat unit cell tu ada 1 atom. Ini kat dalam. Ini dekat permukaan. Center cubic dekat permukaan. Body center cubic pada pusat dia. Pusat unit cell. Okay. So symmetric element. 4 3-fold rotation axis along cube diagonal. A equal B equal C. Alpha equal beta equal theta sama dengan 90 degree lah. Jadi unit cell ni sudut dia tepat 90. Sudut tepat 90 darjah Celsius. Perpendicular lah dia tepat. Jadi kamu tak boleh nak kamu kena faham lah maksud dia. Sudut dia 90. Sini 90.
Ke belakang pun 90. Kat sini pun 90. Mana-mana pun 90 lah. Tepat lah. Kotak tepat. So yang ni yang maksud 90 tu. So kamu kena tahu dari segi dia punya axis dia. Okay. Paksi dia mesti tepat 90. Okay, so untuk tiga-tiga jenis ni, okay, ni kamu kena tahu jugalah apa dia punya konfigurasi dia. Atom touch each other. Gambar ni kita tunjukkan sebagai corner atom. Actually dia bersentuh. Dia bersentuh lah. Maksud dia yang ni gambar nak memudahkan kamu. Tadi saya tunjuk satu video lah untuk kamu faham. The atom touch each other along cube diagonal. Maksud dia atom ni bersentuh dengan atom ni. Bersentuh. Dia bersentuh lah. Maksud dia rapat-rapat lah atom tu. So senang. Walaupun dia pada setiap corner atom tapi bersentuhan antara satu sama lain lah. Okay, all atom are identical. The center atom is shaped differently only for easy of viewing. Actually, kita boleh draw out bahagian yang gelap ni untuk corner. Tapi saya jarang lukis macam ni lah. Kamu nak lukis, boleh, tak ada masalah. Okay, corner atom digelapkan. Kalau yang body gelap, contoh macam face center cubic. Face atom ni dia letak sebagai cerah, kan? Yang ni gelap, so yang ni atom yang berbentuk cerah mewakili face atom lah. Face atom dia nak, just nak bezakan lah. So dia untuk easy viewing, shade differently lah, kamu colorkan dengan warna yang berbeza. Yang malam saya ni saya jarang buat lah. Kamu nak buat, tak ada masalah, boleh je. Kamu boleh lukis sebagai bulatan hitam dan bulatan putih ya. Okay, dan sekarang pukul hampir pukul 12 lah. Saya ada video sikit nak tunjuk ni. Okay, kita view sikit lah. Kita view sikit video bagi simple cubic, body center cubic dengan face center cubic lah. Gambaran dia, animation untuk crystal structure ni. Kamu boleh tengok dia punya susunan atom yang ada. Okay, ni contoh simple cubic eh. Okay. Boleh nampak ah video ni? Nampak dia jalan tak? Jelas. Boleh ah. Maksud ni simple cubic. Maksud dia satu unit saya bergabung lah ni. Jadi banyak kan. Faham tak? Nampak tak unit saya ni? Okay, satu tu. Dalam satu tu, okay. Kamu tengok dia punya atom dalam satu unit sel ni, ini mewakili saiz atom yang dipotong tau. Maksudnya atom yang satu per bawah ni, pinggir-pinggir dia, bukan dalam satu atom yang lengkap, bukan sebiji atom yang dah dipotong. Sebab ni satu unit sel. Jadi dalam unit sel simple cubic ni, kamu kena tahu dia ada 8 corner atom. Ini mewakili 8 corner atom lah. Tapi yang dah dipotong kepada 1 per 8 lah. 1 per 8 lah. Sebab 8 corner atom kan. Okay. 1 per so boleh faham lah struktur bagi simple cubic. Ini simple cubic lah. Maksud dia satu, dia bergabung, dia akan membentuk keseluruhan pembukaan lah bagi simple cubic. Cuma jelas, kamu kena clear this one is simple cubic. Dalam tak ada, dekat dalam dia kosong, tak ada atom. Kalau tengok total ni, kamu campur semua total, kita akan dapat satu atom. Bagi satu unit sel,
simple qubit, kalau kamu campur total atom ni, ni campur semua yang ada dalam ni lah, ada 8 corner atom lah. Kamu campur total, dia akan dapat sebiji atom je. Sebab 8 akan dapat total 1 lah. Boleh faham kan? Ni potongan ni, dia bentuk potongan lah. Satu potongan atom, bila kita gabungkan total atom yang ada, bilangan atom, dia akan jadi sebiji atom je. Total dia sebiji je. So dia dalam tu ada gambar yang dah dipotong 1/8. 1/8. Okay. Ni atom yang ada ni. So gabungkan total yang ada, kita dapat satu atom je. Okay. So kamu tahu bilangan konfigurasi dia adalah satu atom lah untuk struktur bagi struktur bagi simple qubit lah. Kita tengok. Keluar dah. Keluar ni. Yang ni untuk body center cubic eh. Nampak ah? Nampak ah? Nampak. Body center cubic. Ha. Okey, so kita tengok susunan untuk body center cubic. Dia susun sama juga. Tadi ada ada corner atom, tapi dalamnya ada satu. Dan ingat eh, sifat dia semua bersentuhan. Gambar tu nampak tak bersentuh, tapi actually mesti bersentuhan lah. Okay, ni satu yang atom di tengah ni adalah atom dekat pusat dan 8 corner atom. So total akan ada berapa atom dalam ni? Satu unit cell bagi body center cubic. Total akan ada berapa atom? Actually ada 2 atom tu. 2 atom lah. Total akan ada 2. Sebab untuk corner atom saja dah ada 8. Maksudnya 8 × 1/8 lah. 8 × 1/8 kan. Kamu akan dapat total 1 lah. 1 atom lah. Untuk body center cubic. Kalau tengok. Boleh faham lah. Maksud dia in between unit cell tu, dia akan ada unit cell yang sama bersebelahan untuk bentuk keseluruhan permukaan dia. So, tengok tadi daripada 1/8 dia bergabung dah jadi satu atom yang lengkap. Dan atom yang ada ni bersentuhan antara satu sama lain. Dia tak ada gap lah. Tak ada gap. Mesti bersentuh. Okay. Cuma gambar saja yang tunjukkan ada gap. Actually dia tak ada gap. Dia jarak dia bersentuhan. Okay, faham lah. Okay. Ini susunan bagi face center cubic. Okay. Dalam face center cubic, kita tak ada body yang dekat tengah tadi, tak ada. Okay. Kita tak ada atom pada body. Cuma ada atom pada satah ni, permukaan. So make sure kamu tengok dekat permukaan ni ada satu atom dekat tengah. Ni yang tengah ni, yang warna hijau ni, cuma bentuk dia separuh, betul? Separuh atom lah. Separuh atom kan tu, potongan tu kamu tengok dekat tengah ni. Ni sama, separuh atom. Atas separuh atom, tepi ni separuh atom. So dia separuh atom ni 1/2 lah, betul? Yes sir. Kena darab dengan darab berapa? Nak tahu bilangan atom yang ada. Yang ni untuk 6. Okay, darab 6. Dapat berapa atom tu? Okay tu. 3. 3 campur dengan corner atom kita ada 1 kan? Corner atom ada 1 lah. Jadi total dia 4 lah. Total 4 lah. Total atom yang ada dalam FCC ni ada 4. Ada 4 atom. Kamu nak ingat bilangan atom. Nanti kita nak nak belajar volume apa, nak calculate dia punya volume, calculate dia punya apa. So dia pinggiran untuk yang
subtopik ni nanti penting kamu kena tahu dari segi unit configuration tu kena jelas, kena clear.